semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua sehat-sehat terus ya. Di video kali ini aku mau unboxing produk skincare Korea. Ini namanya Viti Cosmetic. Mereka ngirimin aku brand produknya yang berbahan dasar Chica atau Centella Asiatica. Nah, buat kalian yang mau lihat apaan aja produknya, tonton terus. Jadi aku mau kasih tahu dulu ya, Viti Cosmetic itu adalah kosmetik, brand kosmetik dari Korea ya. Mau kasih lihat cerita-ceritanya dulu ya, si Viti Cosmetic. Mereka mau mengirimkan produk mereka sesuai dengan kulit wajah aku ya, kondisi kulit aku ya. Ini produk skincare brand kecantikan yang berasal dari Korea Selatan ya, di Seoul. Dan mereka itu juga pernah berkolaborasi sama BTS ya, ada BTS X Viti Cosmetic. Tuh, mereka juga pernah berkolaborasi dengan BTS guys. Jadi BTS X Viti Cosmetic. Ini produk. Ya Allah. Mohon maaf ya, ribet lagi. Ini produk yang diberikan oleh Viti Cosmetic yang dikirim. Yang udah mengirimkan ini lainnya Chica ya, varian Chica Centella Asiatica. Moncong, lalu moncong sama ini. Gue dikasih surat cinta. Hello gorgeous, spoil yourself today, Viti Cosmetic. Hasilnya bagus atau enggaknya, cocok atau enggaknya di aku akan ada 2 minggu ke depan untuk videonya ya. Karena mereka juga kasih waktu kok ke aku untuk bisa mencoba dulu produknya, apakah cocok dia tuh di aku. Ini si Daily Soothing Mask. Ini belakang, iya ampun, ini bahasanya bahasa Korea semua. Pinset. Sini ada bukaannya. Wow, wow. Shooting mask, masker, sheet mask. Cuman ini di box kayak tisu basah banget. Baunya agak min-min gitu, terus seger. Tapi bukan bau asam banget sih, ini minnya baunya seger banget. Setelah 2 minggu ya, kayaknya nggak usah nunggu sebulan ya. Kalau untuk sheet mask bakal kelihatan cepet lah ya. Dan ini untuk produk lainnya, tisu pembersih mengandung Chica ya, mengandung Centella Asiatica juga. Ini bukanya begini. Ini untuk membersihkan wajah. Kayaknya si Chica ini, biasanya kan Chica itu brandnya untuk wajah kulit yang berjerawat ya. Karena aku waktu itu aku tulis jenis kulit aku berminyak berjerawat dan aku dikasih si Chica ini. Terima kasih. Ya, produk ketiga yang aku dapat, Chica Sleeping Mask. Ini sleeping masknya di sachet gini supaya higienis ya, nggak nyolek-nyolek gitu. Kalau kita nggak pakai spatula kan nyolek-nyolek agak-agak kocor ya, kalau apalagi kalau tangan kita kotor. Tapi ini pakai, ini solusi terbaru karena ini pakai dikemas secara apik tuh di sachet, dan ini ada 30 sachet ya, 2021 expired date-nya. Dan ini dia produk terakhir yang aku dapat, yaitu Chica Capsule Mask. Kayak gini. Jeng 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 jeng. Ini ada 10 kapsul mask. Ini 3 produk masker dan 1 cleansing tissue atau tisu pembersih ya. Jadi aku dapat 4, 3 masker dan 1 tisu pembersih. Adam. Enyong enyong. Ini dingin, enak banget. Tuh. Terus nggak bikin merah-merah muka. Dan yang bagusnya dia tuh langsung sekali usap tuh. Padahal tadi gue pakai bulu mata, lem bulu mata langsung ambiar dengan ini. Seger. Tapi segernya itu nggak seger menyengat, segernya enak. Oke, aku lanjutin lagi di untuk sebelah kiri. Cus. Untuk pertama kalinya aja aku udah bisa ngerasain ini enak banget untuk dipakai untuk membersihkan make up. Oke, aku udah cuci muka. Meskipun aku pakai cleansing tissue sudah bersih bersinar, tapi tetap aja harus tetap cuci muka ya. Wangi banget cuy.
Aduh, ini gue ambilnya double gak ya? Dan tunggu sampai 15 menit ya. Sensasinya dingin, segar, kayak biasa sweet snack sih. Cuma ini wanginya yang bedanya karena dia ada cikanya. Aku akan bahas hasil first impression aku pakai cleansing tissue dan si shooting masknya. Aku suka banget sih cleansing tissue-nya, seperti yang tadi aku kasih lihat ke kalian, gampang banget untuk bersihin make up aku. Tadi aku make up lumayan tebel, udah pakai bulu mata ya kan, dipijet ya langsung hilang. Dan yang aku sukanya lagi ya, si sheet masknya ini nggak bikin muka berminyak, nggak bikin muka mengkilat terlalu mengkilat, yang mana untuk orang kulit berminyak tuh agak-agak susah gitu ya kalau pakai kayak gitu. Jadi kalau kalian udah pernah nyobain produknya mengandung cica, ya kalian pasti nggak asing lagi dengan wangi cica. Tapi tetap aja aku akan kasih lihat hasil setelah aku pakai semua produk ini yang dikirimkan oleh Viti Cosmetic ini selama 2 minggu ya. Biasanya sih gitu ya idealnya untuk mencoba produk, benar-benar dilihat cocok atau enggaknya sih 2 mingguan ke atas saya. Tapi untuk cleansing tissue-nya udah ketahuannya udah yang valid, udah benar-benar oke banget. Fix ini emang bagus banget mengangkat make up secara cepat, praktis, simple, tinggal set. Buat kalian yang mau beli, kalian bisa lihat langsung di description box. Di situ ada di Amazon, ada juga kalau mau cepet gampang itu kalian beli di Shopee. Produk-produk ini aku akan kasih review lengkapnya 2 minggu setelah video ini tayang. Oke, kalau kalian mau like, comment, dan subscribe silakan. Thank you for watching. Bye.